warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'ad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, kesehatan, keafiatan, dan juga waktu luang untuk menyaksikan tayangan Kalim kali ini dengan judul kegembiraan yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Lisa'imi farhatan." Ada dua kegembiraan, dua kesenangan yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bisa kita bayangkan, saudara-saudara, kurang lebih 13 jam kita menahan lapar dan haus. Lapar yang membuat perut kita melilit, haus yang membuat tenggorokan kita tercekik. Tapi pada akhirnya, manakala beduk ditabuhkan, azan maghrib berkumandang, waktu buka pun telah tiba. Saat itu, detik itu, terpancar keceriaan di wajah orang-orang yang berpuasa. Dan kalimat yang keluar dari lisan orang-orang yang berpuasa, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian, kata Rasulullah SAW, kegembiraan yang kedua yang diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai kebaikan. Farhatun inda liqa'i Rabbi, di saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sadari kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia yang sedang kita tempati hanyalah sekilas mata. Mau tidak mau, suka ataupun terpaksa, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di saat ia melakukan amalan, di dalamnya berlipat pahala. Yang sunnah dibalas dengan yang wajib, yang wajib berlipat-lipat pahalanya. Bahkan hembusan nafas, detak jantung, denyut nadi akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Karena tidak menutup kemungkinan, bisa jadi Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Mudah-mudahan kalim yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua dalam menjalani ibadah kedepannya. Harus lebih semangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.